Sejak kita mula mengkaji alam semesta, kita mula menyedari bahawa kebanyakan peristiwa di luar sana berlaku dalam rangka masa yang jauh melebihi kehidupan manusia. Dari seumur hidup bintang kepada perubahan rupa planet, hari ini, Astrolab akan membawa anda 10 daripada peristiwa yang anda tidak akan dapat lihat sehingga akhir hayat anda. Yang ke-10, melihat komet Halley 2 kali atau lebih. Komet Halley adalah salah satu komet yang paling terkenal kerana tidak seperti komet lain yang mengambil masa ratusan mahupun ribuan tahun untuk mengorbit berhampiran bumi. Komet Halley boleh dilihat di langit kira-kira setiap 76 tahun. Walau bagaimanapun, kebanyakan anda mungkin tidak pernah melihat komet ini walau sekali dalam hidup anda. Ini kerana kali terakhir komet Halley melepasi bumi adalah pada tahun 1986. Dan kali terakhir ia akan berlaku sekali lagi pada tahun 2061. Ini bermakna jika anda dilahirkan selepas tahun 2000, kemungkinan besar anda hanya akan dapat melihat komet Halley sekali dalam hidup anda. Kerana selepas tahun 2061, komet Halley hanya akan kelihatan dari bumi semula ialah pada tahun 2134. Jika anda dilahirkan pada abad ini, untuk dapat melihat komet Halley 2 kali, anda perlu hidup sekurang-kurangnya 134 tahun. Malangnya, tiada rekod sesiapa yang telah hidup selama itu, melainkan anda dilahirkan beberapa tahun sebelum 2061. Anda boleh melihatnya semasa anda masih bayi dan sekali lagi apabila anda dewasa, iaitu pada tahun 2134. Tetapi anda tidak akan dapat melihatnya buat kali ketiga. Yang ke-9, Bandar Chernobyl boleh didiami sekali lagi dalam tempoh 22,000 tahun lagi. Zon pengecualian Chernobyl yang terbentuk selepas bencana nuklear pada tahun 1986 kekal sebagai lokasi yang sangat tercemar dan tidak sesuai untuk kehidupan manusia jangka panjang tanpa langkah perlindungan yang mencukupi. Sinaran yang dikeluarkan oleh bencana nuklear Chernobyl termasuk unsur radioaktif yang berusia panjang seperti cesium-137 dan strontium-90 kekal sebagai sumber sinaran selama bertahun-tahun. Walaupun terdapat beberapa inisiatif untuk menggunakan kawasan itu untuk tujuan saintifik dan eko-pelancongan di bawah langkah keselamatan yang ketat, kediaman tetap tanpa perlindungan khusus di Chernobyl adalah prospek yang sangat jauh pada masa hadapan disebabkan oleh sinaran berterusan dan keperluan untuk proses dekontaminasi yang meluas dan mitigasi. Sinaran di kawasan itu kekal berbahaya dan walaupun banyak usaha telah dilakukan untuk membendung dan mengurangkan sinaran, zon pengecualian di sekitar Chernobyl dijangka kekal tidak boleh didiami selama sekurang-kurangnya 20,000 tahun. Ini bermakna bahawa masa depan Chernobyl hanya akan mempunyai penempatan manusia kekal adalah pada tahun 22,024. Yang ke-8, Voyager meninggalkan sistem suria 20,000 tahun lagi. Probe Voyager 1 dan Probe Voyager 2, dua daripada misi angkasa lepas paling ikonik NASA, telah meneroka ruang antarabintang sejak dilancarkan pada 1977. Perjalanan mereka telah menjadi bukti ketabahan dan kejuruteraan manusia. Namun, kedua-dua kapal angkasa itu masih tidak berjaya meninggalkan sistem suria sepenuhnya. Voyager 1 yang lebih jauh daripada Voyager 2 secara rasmi memasuki ruang antara bintang pada tahun 2012. Dalam tempoh 10 hingga 20,000 tahun akan datang, ia dijangka melalui awan Oort, kawasan luas yang dipenuhi dengan komet dan objek ais yang menandakan bahagian luar had sistem suria. Voyager 2 sebaliknya mengikuti laluan yang sedikit berbeza dan boleh meninggalkan sistem suria beberapa ribu tahun sebelum Voyager 1 kerana kapal angkasa ini terus menghantar data saintifik berharga tentang ruang antarabintang. Mereka memberi inspirasi kepada kita untuk menyelongkar persoalan misteri yang masih menunggu untuk ditemui di luar kejiranan kosmik kita. Yang ke-7, medan magnet bumi bertukar 700,000 tahun lagi. Medan magnet bumi adalah komponen penting planet kita, melindungi kita daripada sinaran suria yang berbahaya dan membantu mengekalkan suasana yang menyokong kehidupan. Walau bagaimanapun, medan ini tidak statik dan telah mengalami pembalikan sepanjang sejarah bumi. Perubahan ketara terakhir dalam medan magnet bumi berlaku kira-kira 780,000 tahun dahulu. Apabila ia terbalik sepenuhnya, bermakna kutub utara magnetik menjadi kutub selatan dan sebaliknya. Namun,
Tiada corak tetap atau boleh diramal untuk peristiwa ini. Sesetengah penyelidikan mencadangkan bahawa medan magnet bumi boleh menunjukkan tanda-tanda proses pembalikan yang berterusan. Walaupun proses ini mungkin mengambil masa ribuan tahun atau lebih lama untuk terjadi, ramai ahli geologi menganggarkan bahawa medan magnet bumi berubah sepenuhnya setiap 300,000 hingga 700,000 tahun. Cuma perubahan ini tidak berlaku dari satu ke saat seterusnya. Sebaliknya berlaku sedikit demi sedikit sehingga beberapa ribu tahun. Yang keenam, supernova paling dekat bumi bakal meletus 1,000,000 tahun lagi. Supernova adalah fenomena astronomi yang bersaiz besar dan menandakan penghujung letupan yang menakjubkan bagi sebutir bintang di alam semesta. Semasa supernova, bintang itu mengeluarkan sejumlah besar tenaga dalam bentuk cahaya dan zarah subatom yang lain. Letupan ini boleh menjadi sangat terang sehingga untuk beberapa tempoh supernova boleh melepasi kilauan keseluruhan galaksi. Dalam galaksi Bima Sakti kita, rumah kepada berbilion bintang, supernova dianggarkan berlaku kira-kira setiap 100 tahun secara purata. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh keluasan galaksi dan keboleh ubahan dalam kehidupan dan evolusi bintang, pemerhatian supernova dalam masa nyata adalah peristiwa yang jarang berlaku. Tetapi terdapat dua bintang yang bakal meletus berada sangat dekat dengan bumi. Astrolab bercakap mengenai Antares dan Betelgeuse. Kedua-dua bintang dijangka meletup dan menjadi supernova dalam tempoh jutaan tahun akan datang. Kita hanya mampu berharap bahawa gelombang kejutan daripada letupan supernova tidak sampai ke bumi. Yang kelima, kesan tapak kaki di bulan terpadam sekitar 10,000,000 tahun lagi. Jejak kaki yang ditinggalkan oleh angkasawan misi Apollo di bulan adalah bukti nyata kepada pencapaian bersejarah dalam penerokaan angkasa lepas. Semasa 6 misi Apollo antara 1969 dan 1972, angkasawan berjalan di permukaan bulan dan dengan berbuat demikian, meninggalkan satu siri tanda tersendiri dalam regolit bulan. Lapisan permukaan debu dan batu. Kesan tapak ini terkenal kerana beberapa sebab. Kekurangan atmosfera bulan bermakna tiada hakisan atau proses atmosfera dapat memadamkannya, menjadikannya peringatan kekal tentang kehadiran manusia di dunia lain. Regolit bulan sangat berdebu, jadi tapak kaki lebih dalam dan lebih ketara daripada yang kita tinggalkan di bumi. Tetapi walaupun tiada angin atau hakisan pada bulan, tapak kaki ini tidak akan kekal selama-lamanya kerana ia akhirnya akan dipadamkan oleh kesan mikrometeorit yang sentiasa jatuh ke atas bulan. Dijangkakan dalam tempoh 10,000,000 tahun, kesan meteorit di bulan akan memadamkan semua kesan yang ditinggalkan manusia di bulan. Yang keempat, Marikh akan mempunyai gegelang asteroid 40,000,000 tahun lagi. Marikh mempunyai dua bulan kecil iaitu Phobos dan Deimos. Selama jutaan tahun, kedua-dua bulan ini telah mengorbit planet merah ini dengan tanpa sebarang isu. Namun, berdasarkan kajian yang telah dijalankan di planet tersebut, diketahui bahawa salah satu bulannya perlahan-lahan menghampiri Marikh kerana daya tarikan graviti. Bulan tersebut ialah Phobos, salah satu daripada dua satelit semula jadi yang kecil. Ia semakin hampir dengan Marikh dan akhirnya dalam tempoh 40,000,000 tahun, ia akan diserap sepenuhnya melalui Gravity Hard Roach. Apabila ini berlaku, Phobos akan terperangkap oleh graviti Marikh dan berpecah kepada berjuta-juta kepingan kecil. Proses ini akan membentuk cincin asteroid di sekeliling Marikh, serupa dengan cincin F Zuhal, walaupun pada skala yang lebih kecil. Serpihan Phobos ini akan terus mengorbit Marikh dan kajian mereka akan memberikan maklumat berharga tentang sejarah satelit Marikh dan proses geologi di Marikh. Yang ketiga, Zuhal akan kehilangan gegelang 100,000,000 tahun lagi. Walaupun Marikh akan mendapat gegelang asteroid, Zuhal akan kehilangannya. Gegelang Zuhal terdiri terutamanya daripada zarah-zarah kecil ais dan batu yang mengorbit planet dalam keseimbangan yang halus antara kutub graviti Zuhal dan kelajuan zarah. Lama-kelamaan, zarah-zarah ini akan dipengaruhi oleh graviti Zuhal dan perlahan-lahan menghampiri planet. Akhirnya, jatuh ke atmosferanya. Proses ini dijangka berlangsung ribuan tahun, tetapi dalam 100,000,000 tahun, Zuhal akan menjadi planet tanpa cincin sepenuhnya dan mungkin juga menyerap beberapa bulannya. Dari planet cincin yang indah yang kita semua ketahui kepada sfera kekuningan yang biasa. Walaupun perspektif ini mungkin kelihatan nostalgia kepada mereka yang mengagumi keindahan cincin Zuhal, adalah penting untuk anda ingat bahawa sifat kosmos adalah dinamik dan berubah dari semasa ke semasa. Yang kedua,
meteorit terbesar yang akan dihadapi oleh manusia 180 juta tahun lagi. Sejak zaman dinosaur, asteroid besar seperti itu tidak menghentam bumi kita, akan tetapi objek ini wujud dan berada di luar sana, berkeliaran dan senantiasa mengintai planet kita yang tercinta. Ahli astronomi menganggarkan bahawa objek sebesar meteorit yang membunuh dinosaur 65 juta tahun dahulu, kebanyakannya ke bumi kira-kira setiap 180 hingga 200 juta tahun. Jika diikutkan, kemungkinan alam ini telah pun mengalami kiamat. Jadi, usah khuatir. Kita hanya perlu berharap manusia memiliki teknologi yang mencukupi untuk mempertahankan diri jika berlaku ancaman sedemikian sekarang. Yang pertama, ledakan sinar gamma 250 juta tahun lagi. Letusan sinar gamma adalah peristiwa kosmik yang sangat bertenaga dan cepat yang membebaskan sinaran gamma dalam jumlah yang besar. Bentuk sinaran elektromagnet yang paling kuat. Fenomena ini disebabkan oleh pelbagai proses astrofizik seperti letupan supernova, pelanggaran bintang neutron, bahkan pembentukan lorong hitam. Pancaran sinar gamma boleh membebaskan tenaga dalam beberapa saat, bersamaan dengan semua tenaga yang dihasilkan matahari sepanjang masanya. Bumi dilindungi dengan berkesan daripada kebanyakan kesan kerosakan akibat letupan ini disebabkan oleh atmosfera dan medan magnet kita. Walau bagaimanapun, jika letupan berlaku terlalu dekat atau diarahkan terus ke planet kita, kesan ke atas ekosistem dan makhluk hidup akan menjadi malapetaka. Jenis letupan ini jarang berlaku dan kita boleh menjangkakan satu dalam 250 juta tahun. Jadi, ia akan menjadi salah satu peristiwa di mana kita tidak berpeluang untuk melihatnya. Bonus peristiwa tambahan. Satu hari di bumi menjadi lebih panjang, kira-kira 4 bilion tahun lagi. Bulan, iaitu satelit semula jadi kita secara beransur-ansur, bergerak menjauhi bumi pada kira-kira 3.8 cm setahun. Fenomena ini terhasil daripada pemindahan momentum sudut akibat daya pasang surut semasa bulan mengorbit bumi. Gravitinya menjana pasang surut di lautan kita, mengenakan daya geseran pada bulan. Walaupun kadar gerakan semasa agak rendah, kesan ini akan terkumpul selama jutaan malah berbilion tahun. Dalam kira-kira 4 juta tahun, bulan dijangka telah bergerak cukup jauh tetapi hari-hari di bumi jauh lebih lama. Perubahan beransur-ansur dalam tempoh hari ini adalah manifestasi menarik bagi proses jangka panjang dalam sistem suria kita dan evolusi berterusan planet kita dan satelitnya. Namun, ia adalah sesuatu yang tidak akan kita lihat. Selain itu, Bima Sakti dan Andromeda akan bertembung sekitar 4.5 bilion tahun lagi. Jauh di masa depan, kira-kira 4.5 bilion tahun dari sekarang, Bima Sakti dan galaksi Andromeda ditakdirkan untuk pertemuan kosmik yang menakjubkan. Kedua-dua galaksi lingkaran yang luas dan megah ini hampir tidak dapat dielakkan kerana pengaruh graviti. Hasil tarian galaksi ini akan menjadi gabungan sebagai galaksi baru dan unik bernama Milkdromeda. Interaksi graviti akan menimbulkan struktur galaksi baru. Namun, bintang kedua-dua galaksi tidak boleh bertembung kerana setiap bintang berjarak ratusan bilion kilometer. Penutup bagi peristiwa kita dalam video kali ini. Matahari akan mati 5 bilion tahun lagi. Matahari ialah bintang jujukan utama. Membakar hidrogen dalam terasnya melalui proses pelakuran nuklear yang menghasilkan haba dan cahaya. Walau bagaimanapun, apabila hidrogen dalam terasnya habis, matahari akan mengembang dan menjadi gergasi merah. Ini dijangka berlaku dalam tempoh 4.5 bilion tahun. Semasa fasa ini, matahari akan menenggelamkan planet yang terdekat termasuk bumi yang akan dimusnahkan dalam proses tersebut. Selepas itu, teras matahari akan mengecut dan menjadi kerdil putih. Bintang panas dan tumpat yang secara beransur-ansur akan menyejuk selama berabad-abad. Walaupun matahari jasad yang sangat besar, ia tidak akan kekal selamanya di alam semesta. Seperti yang anda lihat, semua peristiwa yang dinyatakan dalam video ini akan berlaku jutaan tahun lagi, di mana dunia telah pun mengalami kiamat. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. AstroLab signing off from space.